Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan
kata jamak, suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa-berapa niat yang dikehendakinya. Jadi kalau sudah begini ya, jadi jelas ya, ukuran kita semua ini bisa membuktikan seperti ini apa? Adalah keyakinan. Ini sudah enggak bisa diilmukan lagi, enggak bisa. Itu kan, karena itu yang dinamakan taufik itu apa? Khulqut ta'ah. Ya, lihat dalam ilmu-ilmu tauhid. Ya, yang dikatakan taufik orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu apa? Khulqut ta'ah, telah dijadikan dan dibuktikan oleh Allah dia telah bisa melaksanakan suatu pengabdian berbakti kepada Allah. Jadi walaupun ilmunya banyak, rencananya banyak, tujuannya banyak, selagi belum bisa dibuktikan, itu sama dengan orang belum mendapatkan taufik wal hidayah. Ya. Apa mau tanya? Tapi niatnya jadi jalan ya? Hah? Orang yang demikian itu niatnya masih di jalan Allah. Wah, ini rupanya ngejar niat terus. Begitu bagus ini ya. Yang dicari pahala terus. Betul memang. Apa artinya sebuah pahala? Apa artinya sebuah obat dan vitamin kalau kenyataannya pantangan-pantangan itu sendiri tidak bisa dijauhi? Apa artinya mendapatkan suatu pahala dari Allah, mendapatkan suatu macam-macam dari Allah kebaikan, tapi kenyataannya kalau hatinya tidak bercahaya, bernur daripada Allah? Apa? Sembahyangnya 10 menit. Ya. Yang Allah Ta'ala telah menjamin, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu itu sesungguhnya bisa mencegah, bisa menjauhi dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kalau kita misalnya keluar habis sembahyang, ya, yang laki nampak orang cantik, seksi lagi. Ya, yang perempuan nampak orang laki. Belum lagi nanti lepas berapa jam ini. Apa artinya sebuah pahala kalau memang kita enggak bisa menjaga ini dan itu tidak menjadikan suatu nur? Kira-kira banyak mana pahala kebaikannya daripada keburukannya kalau udah begini? Ini yang mengakibatkan orang di dalam beribadah kepada Allah hanya sebagai rutinitas melihat satu kewajiban, bukan karena Allah tapi karena takut neraka, ingin salah. Bukan salah, memang manusia memang begitu kok sifatnya, tapi akibatnya ini harus kita bicarakan. Ini enggak ngomong tentang syariat mahdhah, tidak hanya mengomong tentang hukum, tidak. Kita ngomong bagaimana kita jadi baik. Lain dong. Dan tahan bantingan untuk menghadapi segala macam ujian. Ini kalau bicarakan baik, siapa yang gak sembahyang? Semua ini lebih sembahyang kok tadi subuh. Ya apa begitu? Tapi tolong nanti habis ini pergi ke Ancol sana. Jangan tertarik sama orang, jangan cinta sama orang. Menjaga perasaan hati aja. Melihat orang begini, begini, begitu. Kadang-kadang lihat bajunya orang kelir ini, kelir itu. Udah gak bisa kok.
Aina sirrus shalah wa nurus shalah? Di mana rahasia dan nur di dalam kamu salat, di dalam kamu berzikir kepada Allah? Tolong ditanyakan. Di posisi mana? Di mana nurnya, sirinya? Gak hilang, lagi ngelencer. Jadi nurnya aja udah ngelencer, udah jalan-jalan, apalagi orangnya. Ya. Gimana? Mau tanya? Ini semua apa? Menunjukkan tentang kebesaran dan kehebatan niat. Ya, kenapa kok begini? Ya, karena niat itu ya merupakan amalun qalbiyun salimun min tatarruki nahwir riya. Ya, suatu amal ya yang mana amal itu menyangkut di dalam hati. Nah, keberadaan niat di dalam hati ini apa? Menjadikan apa? Dia akan selamat dari segala macam-macam penyakit yang berbentuk riya. Itu kehebatan. Pembuktiannya boleh riya. Boleh tidak tahan. Tapi tentang niat tetap utuh. Ya? Kecuali memang niatnya yang memang enggak baik, enggak utuh, memang enggak ditujukan kepada Allah supaya begini saya. Itu lain itu. Niatnya memang utuh karena Allah. Perkara nanti di lapangan pelaksanaannya udah kena penyakit, dilihat kiainya, dilihat bosnya, mulai ada sikap yang lain. Itu nanti dilihat dulu gimana cara pengobatan dan penolakannya. Ini banyak kan begitu kan? Ya. Dan kehebatan niat itu apa? Ya, kehebatan niat itu sendiri karena niat itu apa? Termasuk sifatnya hati. Jadi, ya, yang lebih banyak hati kita ini, ya, menerima rahasia dan nur daripada Allah, menjadikan hati kita ini terang, itu karena melalui niat daripada amalnya. Gitu. Kenapa? Hati ini udah jelas ma'danul ma'rifah. Ya. Pusatnya ma'rifat itu di sini. Dan niat itu lebih utama daripada amal. Gitu. Ya. Jadi amal kita dengan niat kita tuh enggak ada ukurannya. Lebih baik niat malah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah itu akan lebih banyak ditanyakan oleh Allah apa? Tentang niatnya daripada amalnya. Yang ditanyakan dulu oleh Allah itu apa? Niatnya dulu, bukan amalnya. Dikira enggak susah mengatur niat itu. Susah enggak? Makanya salah satu dari kehebatan ya, keagungan niat seperti sudah sering kali saya utarakan apa? Keabadian ahli surga di surga karena keabadiannya hatinya, walaupun dirinya itu selalu berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, masih tetap yang tergerak dalam hatinya semoga diberi husnul khotimah. Gitu kan? Nah, kalau sudah begini, orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata ingin pahala yang berbentuk surga, kira-kira naif apa tidak? Hmm?
Apalagi kalau memandang dengan mata sebelah dengan Allah. Kan gak sadar kalau kita itu menomorduakan Allah. Pernah menomorduakan Allah? Sering katanya. Ya, tidak sadar. Ya kan? Jadi karena niatmu itu ingin selamanya, maka beriman kepada Allah, maka akan diberi oleh Allah pahala selamanya, masuk di dalam sur. Bukan ukuran matematika. Sembahyang zuhur 1000 kali pahalanya, sembahyang asar 2000 kali. Kalau udah habis pahalanya, apa kita dikeluarkan oleh Allah? Tidak. Tapi kalau ukuran matematika harus keluar dong. Udah kamu ambil semua kok. Tapi kok selamanya? Karena kamu ingin selamanya tetap membawa iman. Sama dengan orang kafir. Kesalahanmu berapa? 1000. Ya Allah, kesalahan saya sudah 1000 dan telah engkau siksa ya Allah. Tolong saya keluarkan ya Allah. Tidak bisa. Karena kamu telah membawa tiket untuk selamanya di sini. Apa? Di neraka. Kamu tidak beriman kepada saya. Selamanya kok. Apa? Hah? Mau niat enggak? Enggak. Lah, kita ini ya, apa? Enggak sadar tentang niat ini. Selalu yang kita pelajari itu apa? Bagaimana ibadah saya? Bagaimana sembahyang saya? Hah? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Sah apa tidak? Yang menjadikan saya itu terbebas dari kewajiban saya kepada Allah. Tapi tidak terfikirkan bagaimana ibadahmu itu bukan sekadar sah, bukan sekadar telah cukup mempunyai kewajiban, tapi ibadahmu itu yang pertama diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima oleh Allah, kamu akan menjadi orang yang baik. Kalau sudah kamu jadi orang yang baik, ibadah dan zikir kamu itu apa? Kamu menjadi orang yang tahan bantingan, siap untuk menghadapi segala takdir Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang nomor 4, bagaimana kamu bisa jadi orang yang apa? Yang tidak terpengaruh, yang tidak larut di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ini tidak berhasil, apa artinya sebuah ibadah? Habis di jalanan kok. Ya. Ilmunya hebat, ibadahnya hebat, zikirnya hebat. Tapi begitu menghadapi pokok daripada iman yang kita imani, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk dari Allah, enggak siap kita kebanyakan. Ngomel. Ya betul apa tidak? Kalau saya berkelahi sama Anda, enggak apa-apa. Saya benci sama Anda tentang pribadi Anda. Silakan. Ya. Tapi kalau saya sudah tidak menerima sesuatu yang dari Allah yang tidak kita sukai, ini sudah bukan berhubungan antar makhluk. Ini sudah hubungan sama Allah. Kalau orang sudah kena penyakit begini, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dzalika biannahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'maluhum. Maka akan dihapus semua pahala ganjar pahala-pahala kita dalam beribadah kepada Allah. Karena ini urusan sama Allah, bukan urusan sama kita. Ya. Ini hati-hati nih. Coba kira-kira bagaimana? Belajar niat. Salafus saleh yata'allamunan niyyah lil amal kama yata'allamunal amal. Niat. Ini kan. Jadi kalau gitu selama ini gimana ini? Belum belajar niat ini. Yang banyak ini adalah mempraktekkan niat. Bagaimana niat itu menjadi sahnya kita beribadah kepada Allah. Belum sampai membahas bagaimana mapannya, baiknya niat yang menjadikan kita itu diterima oleh Allah. Belum.
kebanyakan. Yang hafal apa niat? Ya niat, mau. Gimana prakteknya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu saja. Makanya begitu Allahu Akbar, ya bar. Ya kan ya, itu mengartikan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Belum menjawab, ya memang Allah yang Maha Agung. Bukan, apalagi membaca ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan apa? Jalalullah wa azmatu, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Otomatis kita akan lupa segalanya. Masih susah kok, begitu terpaksa kita. Kan begitu kan? Coba Allahu Akbar, bukan iyyaka na'budu, bukan ar-rahmanir rahim, bukan Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Masih susah kita konsentrasi itu. Ya cuman tukar anu sajalah, tukar apa? Tukar bahasa sajalah. Ya, dari bahasa Arab dioper ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah masing-masing. Usolli, saya niat sembahyang cuma bersamaan dengan Allah. Ini cuma oper-operan aja, belum bisa mendudukkan niat. Gimana, sudah bisa niat apa belum? Yang tadi ya tadi. gitu ya. Jadi gimana? Jadi putusan akhir itu ya, seseorang itu akan selalu baik selagi dia itu selamanya niat baik. Ya, apa susahnya? Nah. Coba saya mau tanya Pak Sufyan. Waktu sembahyang itu seneng gak? Hah? Macem-macem. Kayak nasi campur aja loh nih. Apa macem-macem itu? Kadang seneng, kadang susah, kadang mikir yang lain. Nah, coba kalau saya tanyakan sekarang, seneng susahnya itu ngambil dari mana? Keadaan hati waktu itu. Mengadakan dirinya sendiri kepada Allah, apa mengadakan dari luar ke dirinya? Dari luar. Wong pasar dibawa, kantor dibawa. Kapan mau menghadap kepada Allah? Ya kan ya, kenapa tidak membawa kepada dirinya? Ya, dalam satu dialog setiap orang membaca Fatihah itu. Ya kan ya, setiap alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau memang dirinya betul menghadap kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, sodaku abdi, kata Allah, benar dia, benar, betul-betul hamba saya. Ini enggak, yang dari luar dimasukkan, yang biasanya enggak perlu diingat jadi ingat. Ya, apalagi yang perempuan, ini di mana, Allahu Akbar, kudung saya di mana tadi ya? Tadi enggak ingat jadi ingat. Iya, ini yang namanya campur aduk. Jadi bukan di situ, itu antar pribadi. Ya, setiap orang salat itu munajah, berbisik. Ya, semata-mata dirinya kepada Allah, bukan memasukkan keluar. Ya, kecuali kalau orang itu dipas-paskan dengan problem dirinya sih, ya monggo. Yang memang kelasnya di situ. Ya kan ya, coba kalau nanti problemnya enggak ada, apa kira-kira bisa dibawa? Enggak mungkin. Ya, yang tidak beres-beres dibawa kepada Allah, yang begitu beres enggak dibawa. Apa langsung sambil ngantuk-ngantuk, lama banget sih imam. Ya, kadang-kadang dari kebiasaan, apa namanya, dari kebiasaan keburu. Ya,
Ya, kadang-kadang enggak sadar lebih dahulu daripada imam. Kalau sampai mempertahankan diri, mempertanyakan dalam dirinya, kok lama banget sih? Itu sering apa tidak? Hah? Ya semoga sering-sering teruslah. Ini aja deh, nanti pelan itu. Ini harus diketahui tentang niat. Ini kenapa semua? Ini kenapa? Karena satu saja. Karena tidak adanya kemauan. Ya. Nah, kalau memang sudah ada tidak ada kemauan itu bagaimana? Kok masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah? Karena di dalam beribadahnya kepada Allah itu didorong apa? Merasa didorong oleh suatu kewajiban. Mau menghormat, mau memuliakan. Kalau ada kemauannya, ada kepentingan, atau memang ada yang perlu ditakuti. Tapi coba lepas daripada itu. Ya, jadi hakikatnya niat itu apa? Al-irodah. Ya, ada satu kemauan. Makanya dalam satu ayat lain diberi satu label oleh Allah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memaksa kok kepada siapapun kecuali mengikut apa yang menjadikan kemampuan dan kelapangannya. Kena itu di waktu-waktu oleh Allah. Zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan. Diberi waktu-waktu oleh Allah. Tapi kita larut. Nantilah anullah. Itulah. Jadi kalau udah begitu apa? Kira-kira kalau udah begini secara kasar lah, maaf aja, menomorduakan Allah apa tidak? Tapi salah tak ya? Enggak salah. Pun namanya orang, tapi jangan kepanjangan deh. Gitulah. Jadi kalau sudah menyadari ini, baru ada kemauan. Kalau orang itu sudah ada kemauan, nggak ada masalah semuanya ini. Jadi motif ya adanya ketidakkesungguhan kekhusyuan kepada Allah itu karena tidak adanya kemauan. Ya seperti yang sering saya utarakan. Nah, kira-kira kawin paksa itu enak enggak? Enak. Kok bisa enggak enak? Wong itu sesuai dengan hawa nafsu kita kok. Karena kepaksa. Ya. Nah, ini nanti kalau saya teruskan ini menyangkut ke makbul ini nanti dulu, nanti menggo ini ikhlas. Jadi apa? Adanya suatu niat itu apa? Adalah timbulnya suatu kemauan. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diberi firman oleh Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Muhammad. Kamu jangan sekali-kali menolak. Ya. Kata-kata menolak itu banyak. Bisa mengusir, bisa menghalau, bisa tidak menganggap, bisa mensepelekan. Kan ada gitu kan? Ya, terhadap orang-orang yang berdoa, orang-orang yang pagi hari dan sore, berzikir berdoa kepada Allah. Yang diinginkan apa? Yuriduna wajha, hanya semata-mata zat Allah. Ini yuriduna ini yang dinamakan niat. Banyak kadang-kadang orang tuh nyepelekan ini. Ya kan ya, kadang-kadang ya subhanallah. Ya ini subhanallah saya katakan itu apa? Ya. Posisi kedudukannya. Ya, posisi keberadaannya itu kadang-kadang itu duduk dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah sudah merasa berbeda. Merasa lain. Ya, saya siapa? Saya mesti duduk di deratan ini.
Hati-hati nih. Ya, untuk menghadap kepada Allah itu tidak ada deratan-deratan untuk si ini itu tuh enggak ada. Ya, sama dengan soft salat, siapa yang datang dulu ya dulu, silakan ini tempatnya. Bapak Presiden, Bapak Menteri, anak aja loh. Enggak ada begitu-begitu tuh. Ya, ini karena ini orang mencari fadilah. Ya, malah dalam hukum fikih kalau sampai ada orang yang enggak ada sejadahnya ada, buang aja. Enak emangnya lo yang punya kaplingan ini? Ya. Ini jangan sampai menimbulkan ya, menimbulkan suatu apa lain daripada dirinya. Apa? Makanya dalam satu ayat yang lain tentang menunjukkan bahwa niat itu adalah iradah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diberi satu firman oleh Allah, wasbir. Nah, coba nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Tapi kalau kamu sudah di samping kamu, jangan menolak, jangan mensepelekan Muhammad ya, kumpul yang sabar. Ya, disuruh sabar. Kenapa? Karena ada sesuatu. Di situ ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang sabar Muhammad dengan orang-orang yang berdoa berzikir kepada Allah pagi hari hanya semata-mata karena Allah. Ada apa sih orang berdoa berzikir kok saya suruh sabar? Apa memangnya ada sesuatu yang enggak enak? Ada sesuatu yang enggak pantas? Ya. Cari Rasulullah, fakhraja yaltasimuhum yaltamisuhum, mencari orang diajak kumpul-kumpul berzikir, berdoa kepada Allah yang tanpa tendensi apapun, hanya semata-mata kepada Allah. Jangan tunggu diundang. Ya, Rasulullah tuh mencari. Ini enggak ada undangan, Yai. Enggak ada jemputan. Kayak resepsi aja loh. Ya. Coba mau ke surga apa enggak? Apa Anda itu ingin ke surga tunggu disuruh? Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahsia nur dan kenyataan kita. Kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berdiam kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah,
husnul khatimah dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.